Berbaki dua hari sebelum kemuncak sambutan Hari Kebangsaan 2022, persiapan raktai penuh kini rancak berlangsung. Kita ikuti perkembangan langsung bersama Syazwani Samsu di Dataran Merdeka. Wani, silakan. Ya, Syai, berbaki dua hari lagi sebelum kemuncak sambutan Hari Kebangsaan 2022 dan hari ini di Dataran Merdeka sambutan semakin rancak nampaknya, dan hari ini juga dijangka persiapan akan lebih sesak dan rancak dengan kehadiran lebih 200 jentera udara, air dan darat bakal terlibat. Dan untuk makluman kepada anda yang bakal memulakan perjalanan ke tempat kerja, terdapat beberapa laluan ditutup untuk hari ini, khususnya laluan menghala ke Jalan Raja iaitu Dataran Merdeka. Antaranya Jalan Traverse menghala ke Dataran Merdeka, Jalan Damansara dari arah Lebuh Raya Seremban, susur ke Jalan Traverse dan Jalan Damansara dari arah Parlimen menghala ke Bangsar akan ditutup sehingga 12.30 hari nanti. Jadi sekiranya anda bakal memulakan perjalanan ke tempat kerja, silalah beralih ke laluan alternatif lain. Dan untuk tahun ini pastinya akan menjanjikan sambutan yang lebih meriah dengan keterlibatan 27 kementerian bagi yang pastinya bakal mengubati kerinduan kita selepas 2 tahun disambut secara bersederhana akibat pandemik COVID-19. Jadi sekiranya anda berkelapangan, sama-sama meriahkan, semarakkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos nanti di Dataran Merdeka ini. Baik, sekiranya saya setakat itu perkembangan langsung dari Dataran Merdeka sempena raktai penuh Hari Kebangsaan 2022. Kembali bersama saya untuk perkembangan berita pagi seterusnya.